Menjelang Hari Raya Lebaran, ribuan warga di Majalengka, Jawa Barat menyerbu pasar murah yang sengaja digelar pemerintah daerah setempat. Ribuan warga beramai-ramai membeli kebutuhan bahan pokok dan pakaian murah yang disediakan pemerintah daerah Majalengka bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait untuk menggelar pasar kebutuhan warga menjelang Lebaran. Paket sembako tersebut dijual dengan harga Rp50.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur yang dibeli dengan harga 50% lebih murah dibanding sembako yang dijual di pasaran. Sementara, pakaian yang dijual pun harganya jauh lebih murah karena disubsidi Pemda setempat. Membantu, harga memang tidak terlalu itu, tapi lumayan gitu. Terus Ibu belanja sekarang belanja apa, Bu? Belanja telur terutama. Gratis atau gimana? Enggak, beli. Dari berapa ya? Yang dari paket ada beli, yang dari bajarnya beli. Kalau yang dari paket Ibu beli berapa? Beli 2 paket. 2 paket itu berapa itu? Harga 1 paket 50. Kalau di pasaran perkiraan berapa? 73.000. Jadi otomatis ada pengurangan? Iya, ya, lumayan 23.000. Tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa dihindari kebutuhan masyarakat menjadi berlipat kebutuhannya itu. Nah, pemerintah berkewajiban ya mengantisipasi pertama agar kebutuhan sembako tersedia di pasar. Yang kedua, harganya tidak melonjak. Ini yang harus kita antisipasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.